Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Puskesmas Sumber Beringin Official. Pagi hari ini kita mau melaksanakan bias bulan imunisasi anak sekolah di salah satu dusun, yaitu Dusun Sumber Canting, yang jaraknya kira-kira 25 km dari Puskesmas Sumber Beringin. Dan di sana ada jalan yang sangat ekstrim, yaitu jalannya sempit, naik turun, dan di sebelahnya adalah jurang. Bagaimana keekstrimannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Jalan yang saya katakan tadi, yaitu jalan yang ekstrim. Ya, alhamdulillah jalannya sudah paving, tapi hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2, dan itu pun kalau berpapasan atau bersalipan harus menghindar salah satu. Jadi kalau melewati jalan ini tidak boleh sambil melamun, karena di kiri jalan adalah jurang. Nah, setelah itu kita melewati jalan desa juga. Dan di depan itu adalah SD-nya. Jadi sebelum bapak gurunya diberitahu supaya muridnya dimasukkan, kita parkir sepeda agak jauh biar keadaan sekolah siap. Kalau siap baru kita merapat. Soalnya anak-anak biasanya kalau tahu ada petugas kesehatan kabur duluan. Nah, ini kita merapat sudah di SD-nya, dan kita melaksanakan bias bulan imunisasi anak sekolah. Inilah keadaan sekolahan yang agak desa, termasuk desa terpencil. Perjalanannya cukup menegangkan. Di sini pun biasanya kita juga berhadapan dengan orang tua. Biasanya ada yang menolak untuk anaknya disuntik. Jadi kita kasih pengertian dulu manfaat dari imunisasi tersebut yang kita kasihkan. Kita yang ada di pedalaman, terima kasih sudah melihat, menikmati video ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.